Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Hayati. Di sini Bu Nur akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya Bu Nur mau tanya dulu nih. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya benar, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah. Beliau adalah Nabi terakhir yang tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sekarang kalian dengarkan ya kisah Nabi Muhammad SAW berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Abraham. Raja Abraham ini berniat ingin menghancurkan kota suci Mekah, yaitu Ka'bah. Dia membawa tentara bergajahnya ingin menyerang kota suci Mekah. Tapi ternyata Allah melindungi kota suci Mekah dari serangan gajah-gajah tentara Abraham. Caranya dengan Allah mengirimkan burung ababil dengan membawa batu-batu yang berasal dari neraka jahanam, lalu melempari pasukan bergajah Raja Abraham. Mereka berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Tapi ternyata akhirnya mereka mati bergelimpangan karena lemparan batu dari burung ababil. Nah, berkaitan dengan peristiwa tersebut, lahirlah seorang nabi utusan Allah, nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Ganjar, atau disebut juga dengan tanggal 25 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia semenjak ia dalam kandungan ibunya usia 4 bulan. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Abwa, yaitu suatu tempat di dekat kota suci Mekah. Diajak untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Tapi pada saat perjalanan pulang, ibunya yang bernama Aminah ternyata sakit. Dan tak lama kemudian, ibu Nabi Muhammad SAW ini akhirnya meninggal dunia. Betapa sedih hati Nabi Muhammad SAW karena ibu yang ia cintai akhirnya telah meninggalkan ia juga. Sehingga menjadi yatim piatulah ia semenjak dari kecil. Lalu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib menitipkan Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita salehah di rumahnya, yaitu Ibu Halimah Tusadiyah. Dalam perawatan dan pengasuhan Ibu Halimah Tusadiyah, suatu hari pada saat Nabi Muhammad sedang bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang laki-laki yang ternyata dia itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu membentangkan dirinya dan membelah dadanya untuk memberikan cahaya kenabian. Ibu Halimah Tusadiyah mengembalikan hak asuh Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat disukai oleh orang-orang sekelilingnya. Karena sikapnya yang jujur, tutur katanya yang lembut, sehingga ia menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segala aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Tapi tak beberapa lama kemudian, ternyata kakeknya pun meninggal dunia dalam usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Betapa sedih Nabi Muhammad karena akhirnya beliau ditinggalkan kembali oleh orang yang
benar-benar menyayangi dan mencintai beliau. Pertama ayahnya, yang kedua ibunya, lalu sekarang kakeknya. Sepeninggal kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang yang sangat menyayangi Nabi Muhammad, walaupun dia juga mempunyai anak. Tapi kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad bagaikan kepada anaknya sendiri. Dalam pengasuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad sangat membantu dan meringankan pekerjaan dari pamannya tersebut. Ia ikut mengembalakan kambing serta ikut menjajakan dagangan Abu Thalib pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk menjajakan dagangan. Mereka bertemu dengan seorang pendeta yang dari Bukhara. Pendeta ini berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, kamu harus menjaga benar-benar keponakanmu ini, karena aku melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada dirinya." Nabi Muhammad SAW ikut berdagang bersama pamannya sampai ia beranjak dewasa. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dan menjajakan dagangan pamannya, dia sudah terkenal akan kejujurannya. Sehingga banyak pelanggan dari Abu Thalib sangat menyukai pelayanan dari Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika pada saat sedang berdagang, ada seorang saudagar yang tertarik akan kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang, yaitu Ibu Khadijah. Ibu Khadijah ini adalah saudagar kaya yang akhirnya sangat menyukai sikap dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Karena kejujuran dan sikap kerja keras Nabi Muhammad SAW, akhirnya membuat Ibu Khadijah tertarik, sehingga mereka akhirnya menikah. Penduduk Mekah, di mana tempat Nabi Muhammad dilahirkan, terkenal akan perilakunya yang sangat jahiliyah, yaitu suka bermabuk-mabukan, berkelahi, bahkan suka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena mereka beranggapan memiliki seorang anak perempuan merupakan aib yang sangat besar bagi keturunan dan keluarganya. Nabi Muhammad selalu merenung akan kejahilan dari kaumnya tersebut. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad sering termenung, bahkan merasa bersedih. Suatu ketika ia pergi ke Gua Hiro, yaitu tempat untuk berdiam diri. Pada saat Nabi Muhammad sedang berdiam diri, tiba-tiba ia didatangi oleh Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Malaikat Jibril memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad oleh Malaikat Jibril disuruh untuk membaca Iqra. Lalu Nabi Muhammad tidak dapat membacanya dan dia menjawab, "La, ana biqori." Lalu Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "La, ana biqori, ana biqori. Saya tidak bisa membaca." Akhirnya, Malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad sedemikian keras. Akhirnya Nabi Muhammad dapat membaca apa yang diucapkan oleh Malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dan Dia telah mengajarkan manusia dengan kamu. Demikianlah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.